Ribuan penduduk di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berada dalam siaga tinggi setelah letusan hebat di Gunung Berapi tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru. Kondisi ini mendorong pihak berwenang untuk memperlakukan zona larangan bepergian sepanjang 8 km dan evakuasi paksa penduduk seluruh desa. Tercatat sejak Senin dini hari hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengeluarkan awan panas guguran APG dengan jarak jangkau 1000 meter ke arah tenggara. Selain itu, letusan kecil juga masih terjadi. Salah seorang warga desa yang terkena dampak mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan dalam relokasi sesegera mungkin. Ya minta rumah secepatnya. Soalnya ini saya numpang ini di Guntara ini. Buat naruh ini takutnya nanti datang lagi malah nggak bisa diambil barang-barang saya. Mau tidur di mana saya? Masa saya mau tidur di sana, di Bali Desa terus? Dan nanti kalau barang-barang saya nggak bisa diambil, saya nol lagi. Kepala Pos Pemantauan Gunung Semeru, Umar Rosi di Sebah mengatakan bahwa aktivitas vulkanik pada hari Senin tetap tinggi setelah gunung berapi setinggi 3.676 meter itu meletus pada hari Minggu 4 Desember pukul 14.46 waktu Indonesia Barat. Jadi aktivitas vulkanik Gunung Semeru pasca kejadian awan panas guguran kemarin, pagi hingga sore kemarin, yang sejauh lebih kurang 13 km, itu masih cukup tinggi, itu ditandai dengan masih terjadinya 29 kali erupsi dengan tinggi asap berkisar antara 500 sampai 700 meter, terus masih terjadi juga awan panas guguran sejauh 1000 meter. Jadi itu menandakan bahwa aktivitas vulkanik masih cukup tinggi. Sementara itu, BPBD Lumajang masih mewaspadai berbagai ancaman yang berpotensi muncul dari aktivitas Gunung Semeru. Ancaman itu berasal dari endapan-endapan awan panas guguran yang meluncur hingga 13 km. Meski demikian, tidak ada korban yang dilaporkan dan tidak ada gangguan langsung terhadap perjalanan udara. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Nusantara TV melaporkan.